kita bagi sekian ruang bagi kawan-kawan kita masuk. Sekarang ini saya masih lagi menghadapi sikit technical error, technical issue yang mana insyaAllah saya kena addresskan dulu sebelum kita pergi kepada tujuan cakapan kita hari ini. Ini sembang-sembang Master Kush akan berhubung cakap dengan We Space. We Space. Dia kata, kita bincang macam mana dikatakan ruang kita bersama. Ini melibatkan macam macam kita buat perbincangan dialog selalu ataupun kita buat macam yang selalu disebut iaitu kita buat macam team coaching dan sebagainya. Kita menggunakan teknik ni. Jadi teknik ni kira kalau boleh digunakan pakai, boleh memanfaatkan. So hari ini semang-semang Master Coach nak berbincang berkenaan We Space. Apa dia We Space kita ni? Jadi hari ini saya akan ruangkan masa lebih kurang mungkin lah 40 minit nak cakap tentang We Space ni. InsyaAllah mudah-mudahan dapat sikit penambahan. Alhamdulillah semalam kita dah bincang dengan seorang coach juga, itu juga anak murid saya juga, iaitu belajar 10 tahun dulu. Dan kita bincang banyak lah, banyak area. Yang mana Alhamdulillah saya rasa sahabat-sahabat dapat mengikutinya, boleh melihat lah kembangannya. Yang mana saya belum lagi off ataupun delete the video. Kita berbincang perkara-perkara biasa. Perkara-perkara mungkin memberi minat dan mungkin ada sikit penambahan pada coach yang datang tu. Dan insyaAllah InsyaAllah hari ini kita akan cakap lebih detail sikit certain part of the discussion. Yang kedua, insyaAllah hari Rabu ni kita ada tetamu. Hari Rabu ni I bring in kemungkinan seorang ataupun dua orang coaches to appear nak berbincang berkenaan dengan tajuk coaching kita ataupun masing-masing nak bincang pasal pengalaman masing-masing. Jadi saya harap kalau ramai lagi boleh dapat masuk lagi bagus, sebab ini merupakan perbincangan yang mula dulu mereka ketika belajar coaching dan sekarang mereka praktis dan setengah sekarang ini mungkin dah pencen dan tapi masih lagi beri semangat pada masyarakat. Okey, saya ingin menyentuh saya selalu tulis renungan pagi ya. Ini RP15 iaitu tajuk Perkembangan Dewasa, they prepared to self-management ke berperanan menambah nilai. So, bagaimana kita meningkatkan diri kita. Ini semang-semang Master Coach ni merupakan sumbangan satu ini hasil saya buat dari pengalaman dan juga pembacaan dan juga praktikal yang dilalui semasa menjalankan coaching, semasa membuat latihan, semasa berdialog dan sebagainya. Dan juga banyakkan perkara-perkara ini baru ditimbulkan dan saya kemukakan di Malaysia. Dan idea ni dah keluar daripada tahun 2018, dah pun berjalan selama 2 tahun. Dan buku keduanya telah pun dikeluarkan daripada di US dan bukunya pun saya dah ada. Saya mendapat buku ni. Baru keluar sangat lah. Dia start keluar bulan 5 itu. So insyaAllah bulan 6 ni kita dapat. Okay. Kalau kita melihat sesuatu bentuk selalunya lah, tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan semang-semang. Jadi saya nak gabungkan pengalaman pertama, yang kedua apa yang saya belajar, ketiga apa yang new discovery ya, yang dia orang terjumpa dan berseiringan dengan apa yang saya lalui. Dan mudah-mudahan tuan-tuan boleh ambil rezeki ini sebagai satu iktibar. Kita harap benda yang saya cakap ni give some information yang berfaedah pada tuan-tuan semua. Jadi saya nampak sini ada beberapa, mungkin ada orang dah masuk, Cik Amy Bond. Assalamualaikum Cik Amy Bond. Dan juga Lydia, belum say something. Saya dapati dua orang ni, saya tak tahu nama Cik Amy Bond dan Lydia masih ada. Bagi sikit maklumat kat saya sebelum saya nak mula. Okay. Do you find suara saya jelas? Gambar saya jelas? Belum maklumkan sikit. Jadi tidak, nanti saya cakap seorang-seorang. Belum bagi sikit sumbangan dengan maklumkan kepada saya. Okey, jadi hari ini saya nak cakap yang dikatakan We Space. Tajuk dia We Space. Orang kita kata We Space, Melayu kata ruang kita. Ruang kita bersama. Apa dia ruang kita bersama? Nanti saya akan sebut ataupun kita panggil We Space. Alright?
Jadi saya ingin petiklah apa yang saya tulis renungan pagi ini. Selalunya tulisan renungan pagi ini bukannya tulisan biasa-biasa saja. Ya. Tulisan-tulisan yang beri isian dalam bentuk pembelajaran, dalam isian dalam bentuk praktikaliti yang mana kita boleh ambil. Tapi nak menjalankannya perlulah menghadiri khusus dan sebagainya supaya lebih senang dan lebih tenang. Sebab benda yang saya tulis ini itu seboleh ringkasnya saya boleh. Sebabnya kalau boleh depan di dalam satu suasana pembelajaran, insyaAllah akan lebih senang dipahami. Saya baca di sini dulu, baru saya terangkan. Saya pilih melalui tahap mengenal pasti sesuatu dari berbagai sudut, selalunya berteraskan pengalaman penghidupan yang mereka lalui. Memang, selalu kita bincangkan seseorang, dia akan walaupun bermula daripada apa yang dia pernah lalui. Apa pengalaman yang dia ada. Dan semua itu merupakan intipati ataupun ciri-ciri suasana bila kita berbincang dengan seseorang. Jadi tuan-tuan, ini saya cerita bincang tetapi di dalam saya coaching memang benda ni buat tapi bukanlah bentuk macam saya cakap. Ini merupakan penceritaan gambaran. Baik itu juga semasa menjalankan pekerjaan, macam tu masa kita bekerja, penggunaan pemikiran kita bukan saja untuk keperluan diri sendiri tetapi juga untuk kepentingan organisasi yang kita kerja. Ini kalau kita bekerja. Jadi selalunya bekerja itu pendirian dia dengan organisasi itu kadang-kadang mestilah seiringan. Kemudian banyakkan orang bila dia bekerja fikirannya lebih kritikal. Macam mana dia kritikal? Sebab terutama sekali kalau kita bekerja dalam berpasukan. Bila berpasukan dia selalu melibatkan perbincangan atau kita katakan dialog. Berdialog. Sebab tu dalam perbincangan dengan keadaan macam ni, dialog ni kita kata very critical dan berkualiti. Dan berkualiti. Jadi setiap satu kita cakap tu bukan saja kita melihat satu daripada diri kita sendiri, keperluan diri kita sendiri, apa yang kita lalui. Tetapi kita something tu dapat memahami apa yang diperkatakan oleh kawan kita, sahabat kita, pekerja dengan kita dan kita memahami dia. Bila kita memahaminya membolehkan kita memberi peluang, membuka ruang lingkup yang kita katakan ruang ataupun space. Ini yang ujungnya. Itu dia kata bila kita berbincang, kita telah melebarkan we space, ruang kita bersama dalam perbincangan tu. Itu kata we space. Itu kupasan ringkas. Dan kalau tuan-tuan rajin, bacalah. Pagi tadi saya ada tulis. So hari ini saya beri penjelasan. Panjang lebar dia. Cukuplah masa 40 minit pun cukup. Jadi bila kita dalam keadaan ada we space perbincangan, waktu tu kita fokus pada perbincangan kita. Dan selalunya benda-benda kritikal tu yang bercorak dinamik, selalunya dia berkualiti dialog, pasukan atau tim. Dia memang berkualiti kita bincang, kita mencari jalan untuk mencari penyelesaian ataupun sesuatu. Apa yang saya nak simpulkan di sini, rupanya apa yang diperkatakan, bagaimana diperkatakan, intipati yang disampaikan semuanya ada bermakna. Tapi cuma kadang-kadang kita tak think serius ni. Tapi saya nak bentuk dalam sudut seperti sudut bentuk ilmu. Bentuk ilmuan supaya tuan-tuan boleh mendengar betul-betul. Sebab tu penekanan kepada kemampuan untuk mendengar berperanan yang amat penting. Okey. Bila suasana kita berbincang dengan kawan kita tu, kadang-kadang very interesting yang kita meminat, maka terbukalah ruang yang mana kita dapat bekerjasama, kita boleh berkolaborasi. Itu bila kita berbincang begitu, maka terbuka suasana dan kita beri ruang lingkup yang kita kena space ataupun seruang bersama. Jadi sebab tu masa kita berbincang, kadang-kadang orang di belakang kita pun kita tak sedar. So, sonok kita bincang. Jadi soalannya macam mana kualiti dia? Sebab tu kualiti perbincangan tu terletak pada dua. Satu, minat kita terhadap tugas yang kita buat. Yang kedua, terletak pada kematangan. Kematangan seseorang tu, kematangan ni dari sudut dua sudut. Satu, social emotional, macam mana perasaan kita berbincang sesama kita. Itu social emotional. Dan kedua, ini dia kira berat sikit ataupun dia panggil langsung tu fluidity. Kalau kita kata kecairan penggunaan pemikiran dalam bentuk empat momen yang saya sebut dulu. Kita akan cerita suasana, pengalaman kita lalui, apa yang terpenting di waktu itu,
apa yang terserlah waktu itu. Dan kadang-kadang di waktu itu kita tak tahu pun benda itu. Tapi terserlah bila kita berhadapan dengan sahabat, sesama tugas kita ataupun dalam perancangan buat bisnes dan sebagainya. Berpeluang kita melihat sesuatu yang terkeluar, yang sebelum itu ada, kita tak nampak dan tak sedar bahawa kita nampak. Situnya elemen-elemen bersembang, bercorak macam kucing itu dah mula berlaku. Alright? Sebab tu setengah orang kata, aku pun boleh buat kucing. Tetapi yang dia buat bukan sepenuhnya kucing. Dia guna alah bau kecaru. Satu titik kecil, sebahagian daripada keseluruhan kucing. Jadi, apabila dia boleh tahu terletak pula filosofi pemikiran, kecayaan pemikiran dia tadi, maka lebih berkembanglah pembincangan dia tadi. Berkembang sehingga membawa seseorang itu memikir dan cuba menuliskan sesuatu. Kadang-kadang dia dulu tak dapat melihat dengan pengalaman dia ada. Tapi dari perbincangan itu membantu dia melihat sesuatu dari sudut yang mungkin kadang luar biasa, dari sudut yang tak pernah dia lihat, dari sudut dan perasaan yang di at that moment of time semasa kita berbincang tu, maka lahir sesuatu-sesuatu yang ternilai. Okey, itu dia. Jadi rupanya dalam perbincangan ni ataupun kita dalam dialog, dialog ni ialah seorang cakap satu isu yang mempunyai conceptual value, konsep, dia ada konsep-konsep tertentu. Okey, kalau kita melihat dari sudut sini, barulah kita dapat memahami rupanya apa yang kita bincang sekarang ni, kadang-kadang benda tu nampak macam tak serius, nampak benda tu yang kita kata biasa saja. Tapi bila kita balik di rumah, kita duduk termenung selepas baca paper ataupun sebelah kita baca Quran dan sebagainya, kita termenung. Wey, yang kita bincang tadi tu very interesting. Ya? Kalau boleh, kita boleh tambahkan lagi perbincangan tadi. So, bila kita buat macam tu, menunjuk kata, kita melihat dari beberapa sudut. Satu, tiap-tiap satu kita cakap tu, bila dia ada space, dia akan memberikan satu matlamat, satu outcome yang berbentuk daripada kerjasama, perbincangan ataupun kolaborasi yang erat yang antara kita dengan kawan kita, staff kita, bos kita dan sebagainya. Kalau ikut pandangan daripada seorang pengarang di luar, iaitu Otto Lasker atau Otto Lasky dalam buku dia 2008, dia menerangkan setiap orang berbincang sesuatu mengikut dia punya developmental stage dan phase of development. Dia terletak pada social emotional punya peringkat, tahap mana dia berada. Yang kedua, berteraskan kepada kemampuan pemikiran dia, sama ada di pasar mana pasar pemikiran yang sentiasa dia menggunakan. Dua benda tu. Jadi kalau kita tengok di sini, cuma kalau yang menggerakkan dia ialah selalunya daripada social emotional. Timbulnya minat, timbulnya keupayaan, perasaan bersungguh-sungguh, penilaian yang berasa sangat penting kita mengatasi, menyebabkan dia mula berfikir. Maka fikir dia itu membawa kepada satu usaha yang kita katakan kognitif dan boleh meningkat lagi kecayaran pemikiran. Kecayaran pemikiran ini bukan yang maksudkan air itu dah. Dia boleh melihat sesuatu melempasi, orang kata blockage, melempasi sesuatu yang menghalang ataupun blind spot yang dia hadapi. Kalau tuan-tuan dapat fikir benda macam ni, baru kita faham. Maksudnya, dua-dua tu, perasaan kita waktu pun dia ambil kira, apa yang kita nak fikir pun dia ambil kira. Oh, dua-dua perkara ni memang tuan-tuan dan perempuan sangat-sangat berperanan, bermain peranan yang amat luas. Jadi kalau kita fikir dalam we space ni lah, kadang-kadang kita terlupa bahawa kita dalam suasana yang sepatutnya kalau kita beri fokus yang sepenuhnya, insyaAllah kita akan dapat sesuatu yang terbaik. Because kadang-kadang benda tu kalau kita bersorangan, benda tu tersembunyi sebab kita tak dapat melihat pandangan, sebab kadang-kadang kita kena beri perhatian sekiranya pandangan yang sahabat-sahabat kita yang berlain daripada kita tu perlu kita mendengar dengan teliti, sebab di situlah terselitnya maklumat-maklumat ataupun kriteria-kriteria yang tertentu yang mana kita tidak tahu ataupun tak pernah kita lalui ataupun tak pernah kita melihat dan tak pernah kita dengar. Maka di sinilah yang dimasukkan peranannya kalau kita berpasukan. Bagaimana peranannya kita boleh main kalau kita dalam tim. Okey? Sebab tu kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, bila kita cakap tentang sesuatu, kita rasa sesuatu is controlling us. Yang kita tak boleh nak mampu nak buat. Kita macam kita tak dah bincang. Tapi kadang-kadang bila kita jumpa seseorang, kita rasa bebas, rasa sonok nak bercakap, mengeluarkan idea-idea. Pernah tak tuan-tuan menghadapi benda macam tu? I think saya rasa semua orang macam tu. Tapi sekiranya tuan-tuan berasa sesuatu yang
berfaedah kalau sanggup bersabar. Tapi tu kita punya perasaan social emotional tu mesti mantap. Kalau kita start give up, habislah kita tak boleh dengar. Tapi kita macam dulu, zaman dulu, orang je ubat. Kita tengok orang je ubat tepi jalan. Dia akan dia main muzik, habis apa, baru dia cerita. Tuan-tuan, barang ni, dia terang semua. Yang kita boleh mendengar. Kita diamnya mendengar benar-benar. Itu kalau orang pandai tanya, boleh tanya. Tetapi dalam diam kita, kita mengerti dan mengetahui sesuatu yang sebelum ni memang kita tidak tahu. Tambah pula kalau kita menjalankan tugas. Okay? Maka sangatlah pentingnya kita boleh bersabar dan mendengar dengan dengar hati kata. Kadang-kadang apa yang sampai itu kita tak dapat nak kontrol sebab kita tak tahu. Kadang-kadang kita mendengar saja. Mendengar seadanya apa dikatakan. Walaupun kita tak faham, kita mendengar saja. Tapi bila kita berfikir balik, selepas itu baru kita dapat, oh, ini yang kawan tersebut tadi. Ini yang aku dengar tadi. Oh, ini yang dengar 5 tahun yang dulu. Saya tak ambil kisah. Benda itu tak penting. Sekarang ini jadi penting pada saya. Maka bila kita pula akan pasukkan, apabila wujudnya we space, dan mana kita sediakan ruang lingkup perbincangan antara kita dengan kawan kita, dengan staff kita, partner bisnes kita, ataupun dengan supplier kita, ataupun dengan creditor ke debtor kita, tuan-tuan dan puan-puan, maka memang sangat-sangat kita memerlukan stability, keteguhan, strongnya kita punya social emotional, mendengar sesuatu dengan teliti, bahkan dengan mendengar itu kadang-kadang jawapan terhadap bahawa di situ. Cuma mengikut kaedah masa dan keperluan sama ada benda itu bersesuaian dengan anda atau tidak. Jadi kebanyakan perbincangan tu apa yang kita perlu tuan-tuan mengetahui sebutan tu. We never train to listen to apa yang diperkatakan. Kita ambil the gist ya. Kita tangkap makna ya. Sebenarnya kalau kita ada berpeluang, berpulihan, bersabar, mendengar apa yang diperkatakan, cara mana dia percakapan, kualiti yang disampaikan tuan-tuan dan perempuan cukup banyak terselit, tersurat dan tersirat sesuatu yang kita tak sangka-sangka. Sebab itulah saya galakkan kalau tuan-tuan boleh mempelajari supaya meningkatkan lagi ilmu Allah ini memang luas. Alright? Okay, saya ingin menyatakan di sini, kadang-kadang bila kita cakap sesuatu, kadang-kadang kita tahu benda tu. Memang lama kita tahu. Tapi orang tanya, kita tak boleh jawab. Kenapa? Tak pernah kita beri ruang untuk berfikir sesuatu. Maka kita tahu tapi kita tak tahu. Biasa dengar lah. Saya tahu tapi saya tak tahu. Kita tak dapat nak keluar pun sepatah kata. Kita tak dapat mengeluarkan sesuatu yang memberi kebaikan pada diri kita dan orang lain. Masa itu yang kita kena belajar. Masa itu kita kena cari orang yang membantu, membuka jalan bagi kita boleh memberi sesuatu dalam bentuk perbincangan dan juga ilmu yang menguntungkan semua pihak. Dan lagi satu pula, mungkin setengah orang bila kita bincangkan dia, dia fokus kepada macam mana aku nak bagi delivery, menyampaikan sesuatu yang berkualiti. Itu dia sembang kat dia, kita pada sudut tu. Dan kita pula, kita cuba nak bincang dia daripada sudut. Macam mana saya nak memperbaiki? Bagaimana saya sendiri? Selalu saya buat satu, meningkatkan daripada satu tahap kebaikan kepada satu tahap kebaikan. Nampak? Dua yang nampak berbeza. Tetapi kalau ikut daripada sudut yang lain, dia bukannya berbeza. Tetapi dia dalam bentuk yang sama, matlamat yang sama, dalam usaha yang sama, tetapi meaning making yang dipakainya ataupun makna perkataan ataupun makna yang dia cuba sampaikan mungkin berlainan pada kita. Maka di sinilah we space memberi ruang. Jadi bila kita cuba nak bagi ruang di we space tu, menunjuk kita sambut duduk mendengar apa yang diperkatakan. Selalunya kalau kita dalam perbincangan, maka benda-benda yang saya sebut tadi ini memang datang dengan sendirinya. Tetapi sekiranya kalau tuan-tuan mendengar saya cakap ni, kalau tuan-tuan dalam perbincangan dengan kawan-kawan tuan-tuan, dengan sahabat-sahabat tuan-tuan, tuan-tuan cuba duduk sekejap, mendengar sesuatu tu seperti mana saya katakan. InsyaAllah tuan-tuan akan terkejut. Puan-puan memang betul apa yang saya sampaikan. Sebab sebelum ni tak ada siapa bagi nasihat, bagi teguran, bagi input supaya kita dapat output yang terbaik. Kita tidak tahu. Dan setengah orang cakap satu dia dalam bentuk DTF ataupun dia panggil dialectical talk form ataupun kita panggil dialogical talk form framework. Dialog satu lagi dialectical. Dialectical kata dia menyebut sesuatu yang dia bukan di sesuatu yang terang tu bukan setakat tahap level pahaman tu saja. Dia boleh bawa kepada begitu jauh dan dalam memberi makna secara tak langsung. Ilmu kita dapat tu apa kita faham dengan sesuatu yang kita laksanakan daripada segi dalam dan segi lebar.
Jadi kedua-dua kita dapat. Kita dapat maklumat secara lebar, dapat maklumat secara dalam. Jadi menunjuk kata, apa yang kita bincang tu, green space yang saya sebut tadi itu membuka ruang lingkup kita untuk mendengar sesuatu mungkin yang sebelumnya dulu kita tak apa nak dengar ataupun kita tak bagi perhatian. Maka saya nak buat tuan-tuan pula daripada satu sudut yang mana sekarang ni tiap-tiap satu yang cakap pada kita tuan-tuan dan puan-puan, dia terdapat empat benda yang kita selalu, terutama kalau dalam kumpulan, dalam team. Macam you want to do team coaching, what we are doing now, we do team coaching yang slightly different than rest. Jadi bila seseorang tu menyebut satu, dia ada menyentuh struktur cara dia berfikir, cara dia memberi makna, tahap-tahap mana dia punya fluidity, kecairan dia bercakap, kepantasan, kepintaran, pengeluaran bahasa, ciptaan kataan yang tepat dan baik. Alright? Itu dia punya struktur. Itu dia kata yang menegak atau kita kata vertikal. Alright? Dan selalunya dalam bentuk dialog ini, bincang dengan kawan, dengan staff dan sebagainya, dia secara tak langsung memberi peluang kita, dia generate, dia boleh memberi idea. Dengan struktur yang dipakai itu menyebabkan kita mencari idea. Jadi kita cakap daripada struktur kemampuan kita cakap, struktur pemahaman, struktur kita menggunakan logik dan sebagainya, menyebab kita berkemampuan sedikit sebanyak generate, mengeluarkan idea-idea baru. Dah baik saya pakai keperikat ini juga. Kemudian lagi satu, yang vertikal, dia ada satu yang kita punya mendata. Alright? Mendata, flat. Yang mendata ni pun ada dua. Satu kanan, satu kiri. Yang belah kanan ni bila dia cakap satu, selalu yang berteraskan kepada berpasukan. Kita punya kolektif. Dia akan sentuh structure dia yang menggambarkan bagaimana dia boleh mengenerate atau menjana pendapat, menjana peluang dan sebagainya. Dan dia melihat dari kolektif. Dia cakap we space, maka itu keluarlah. Kata we space, maka berlakulah kita satu ruang lingkup, ruang untuk kita bincang as we space. Kalau orang tak ada ruang lingkup ni, dia cuma sebutan saja, tetapi ada pada diri kita, menyukta kita bagi ruang supaya kita boleh mendengar, berfikir dengan seadanya. Kemudian kalau kita melihat itu sebelah kanan. Dan kadang-kadang sebelah kiri dia kata individu. Dan kita tak boleh lari daripada individu. Sebab tu dia bermula dengan individu kita. Okay? Berdasarkan pada structure, cara teknik kita cakap lah. Bola kita cakap dengan ikut kita punya kebolehan. Dan daripada situ kita pula bagi idea kita. Maka di samping tu juga kita pula berfikir dalam sudut berkumpulan. Jadi sama ada dalam bentuk berkumpulan ataupun individu. Kalau individu sekalipun, selalu seseorang bercakap sesuatu yang dia bagi keyakinan kat orang, selalu dia cakap penuh dengan komitmen. Ingat tak saya kata? Komitmen. Ingat saya dah cakap dah macam nak meningkatkan matlamat, pertama sekali kita kena ada komitmen. Jadi selalunya individu akan menekankan, what is my commitment? Saya kau boleh, saya nak buat macam ni. Kau nak boleh buat macam ni dan macam ni. Seringkali diperkatakan. Seringkali diulangkan. Tapi kita tak dapat ilmu, maka kita tak tahu. Sekarang ni saya bagi sedikit ilmu ni. Ilmu ni memang tak boleh dapat di tepi jalan. Ilmu ni kalau nak dapat di buku, tuan-tuan baca pun memang pening. Tak faham. Jadi saya buat penceritaan nak mempermudahkan supaya teknik pembelajaran anda terus meningkat. Alright? Dan setiap kali anda berjumpa dengan saya, insyaAllah kita ada sikit penambahan ilmu. Mudah-mudahan tuan tambah lagi ilmu kita. Tuan buka lagi ruang lingkup. Tuan bagi ke lapangan dada. Bagi mata kita buka luas. Telinga kita dengar sebenar-benarnya. Dan kurang sikit cakap, bagi ruang untuk mendengar daripada bercakap. Okey. Dan kedua, daripada sisi individu saja, sesuatu yang kita cakap dalam bentuk dialog. Ingat, dialog ni bukan cakap tepi-tepi jalan. Dialog ni cakap sesuatu berteraskan dengan nilai konsep. Nilai konsep yang punya makna tertentu, dan seringkali kita guna pakai macam dalam kerja, perbincangan sesuatu. Sebab tu dia tak boleh lari daripada komitmen dan cakap apa orang kata development dialog yang berkualiti. Walaupun di peringkat individu. Kalau di peringkat kolektif pula, kalau dia bagi structure, selalunya dia cakap sesuatu yang dia berpegang, berkeyakinan dan percaya sesuatu yang dia cakap tu dia boleh deliver, dia boleh sampaikan, dia boleh tunaikan, dia boleh buat dengan seadanya.
Right? So, keempat, baik itu juga dalam kolektif, dia akan cakap sesuatu bila dengan orang ramai, dia guna satu mula satu on the common ground. Dia akan cakap sesuatu yang semua orang faham, dia cakap sesuatu yang semua orang suka, dia cakap sesuatu yang orang dengar relax dan nak tahu lagi. Ataupun dia panggil common ground dialogue. Ha. Benda ni sering kali kita cakap, tapi saya cerita kat tuan-tuan umpan dalam bentuk ilmu. Jadi kalau tuan-tuan nak cakap pun, kalau tuan-tuan faham apa yang saya sampaikan ni, insyaAllah. Jadi ingat, kalau kita dalam kumpulan, kalau kita cakap persaungan, selalunya kita akan cerita komitmen. Saya pernah dah buat ni, dah berjaya ni. Itu kita punya dialog. Dan kedua, kita akan terangkan sesuatu tu mengikut kebiasaan kita. Selalunya orang tu kalau cakap, dia start dia macam ni. Dia start. Itu dia kata macam mana dia punya komitmen dan dialog penyampaian dia. So, bila dia menyentuh balik dengan grup dia, pertama sekali dia akan cakap sesuatu yang dia pernah buat. Action dan sebagai action dan tindakan dia pernah ambil. Dan diikuti dengan sesuatu yang cakap tu boleh memberi peluang ruang lingkup pada orang mendengar ataupun mendapat keuntungan. Inilah asasnya sebenarnya kalau kita nak menjadikan seorang usahawan. We speak ni patut diudah pakai bagi seseorang sama ada nak meningkatkan dia punya profession, persona diri dia ataupun dia jadi seorang usahawan. Because kalau dia berkemampuan buat sedemikian, maka seringkali dia nak buat peluang daripada halangan. Kalau kita dapat peluang nak mendengar dan macam ni, maka kita melihat satu daripada sudut negatif. Satu sudut, tak ada peluang. Kadang-kadang tu peluang ada kat kita tak nampak sebab kita tidak ada ruang lingkup nak beri peluang untuk kita mendengar seadanya dan boleh berfikir dengan setenang-tenang. Okay. Jadi kalau fikir pula daripada sudut individu tadi, kita bercakap sesuatu daripada kemampuan kita, daripada kebolehan kita, autonomi. Kita lagi jadi usahawan, boleh berbincang, boleh orang kata go everywhere to bring some possibility of improving ourselves. At the same time, we can coexist with other. So when we do the business, we are not only telling what we have, we are willing to listen what the other party can do something that we can share off. That's why we come to second part of the collective idea. We build a very good common ground on the mutual understanding of certain thing yang boleh membantu kita sama-sama memahaman sesuatu sebab dengan mengetahui sesuatu coherent action yang kita pernah buat tadi menyebabkan kita punya structure perbincangan tu lebih tepat dan accurate. So, sembang-sembang saya sekarang ni, Master Kul bersembang sesuatu yang you ilmu ni banyakkan kita do in our certain level of coaching. Tetapi saya menyampaikan di dalam penceritaan how kita boleh guna penyampaian sesuatu dengan seterang-terangnya, seringkas-ringkasnya yang beri kebaikan kepada orang di sekeliling kita. It doesn't matter who they are. That's why who you are that come, what you have. You ada master ke, degree ke, itu semua what you have. You can suspend, you can delay, you can forget. But who you are, we will not forget. You remain you are because we coach. We bring out who you are, not what you have. What you have, you can let it go, you can forget. That's why certain level of coaching, orang kata, you just listen to it, let it go. Let it go. Let it go is the term they use that. Listen something that you feel, listen and does it give meaning to you? And does it give some input to develop your personal coherence? Then you can take up and do it. So when we say something like this, especially kenapa saya terangkan benda ni? Because in the meeting, selalu dalam professional life, seseorang tu, meeting merupakan 1/3 daripada kerja dia tiap-tiap hari. Sebab tu pergi mana? Meeting. Pergi mana? Meeting. All the time people are talking about meeting. So, dalam meeting tu lah tadi, menyebabkan orang tu boleh berfikir dalam berbincang. Apabila kita boleh bincang dengan tahap that level of discussion, itu dialog at certain level yang mana kita boleh, kita katakan kita boleh create something what you call collaborative practice. Kita bekerjasama. So, bila kita bekerjasama, what we are doing? Macam willing buyer, willing seller. We listen. We coexist to each other. Kemudian lagi satu, in business, some people, dia kadang-kadang sesuatu tu sampai dengan kita, dia cakap dalam bentuk, this term is quite big. Quite big. Dia berbincang sesuatu yang mengatakan sesuatu menyentuh tentang macam mana can I improve my value stream of for businessman.
Okay, this is the level that I involve in my coaching. Value stream. Value stream ni tuan-tuan is too high sangat. Tapi saya cerita, value stream, they want something that can generate currently, dia punya survival, organisation, dia berkembang dan sebagainya. And secondly, some people talking about business model. So usually now, nak jadikan business model tu, dia terletak pada empat bahagian untuk pengetahuan tuan-tuan. There are four areas yang kita kena tahu. Satu, persesuaian dengan kemampuan, kematangan pemikiran kita. Yang kedua, kemampuan untuk kita menggunakan cara kita berfikir. Okey, berfikir tu tertakluk pada first, you faham you, logik, you tahu you faham logik. Lepas tengok logik, you faham sesuatu area ni sampai klien tu dalam bentuk konteks. Konteks yang mana you dapat andaikan suasana yang demikian, kadang-kadang suasana yang pernah dilalui. Satu, kadang-kadang sesuatu yang you melihat membantu you untuk maju ke depan. Ataupun ada juga kadang-kadang dia membantu you melihat bagaimana perlunya saya connect to each other to create a relationship. Daripada situ, maka kita terpanggil dan terlihat sesuatu yang kita do slightly different than other. Right? Then, that's why we are looking at the process. So, all these things helping us to be really understand. Kita faham betul-betul. Tetapi ingat, kita seorang biasa, selalu kita punya social emotional up and down. Turun bawah sekejap, naik atas sekejap. Tetapi, dia tidak akan lari sebab kedua-dua social emotional dan kognitif menentukan kita punya frame of reference, menentukan budaya, ciri-ciri behavior kita. Ah, sebab tu bagi tuan-tuan yang berminat benda-benda macam ni, dia selalunya orang yang cakap ni dia ada macam sikit sifat autonomy. Autonomy, dia boleh beri idea, dia boleh beri teguran, dia boleh menerima. Sebab tu kalau orang yang tak ada macam ni, dia tak boleh beri idea. Pasal apa? Dia sentiasa mengharap orang lain bagi hadiah. Sebab tu, dalam tugasan kita harian selalunya, kita bercakap dalam bentuk membuka minda supaya dia mencari hadiah. Hadiah yang bersesuaian dengan jiwa dan hati dia. Maka sesuatu yang dibuat tu dengan penuh minat, tidak tanpa ada halangan, tidak ada sesuatu yang menyebabkan dia berasa is competing commitment dengan tugas-tugas lain dan dia tidak merasa sesuatu yang dulu dia boleh, tiba-tiba dia tak boleh. Some people boleh cakap, bagi dia buat, tak boleh buat. Have you ever experienced that? Alright. So, saya dah cakap lebih kurang dekat, I think 20, more than 20 minutes. I welcome lah those who come. Now I want to see siapa yang ada di sini. Alright. Okay. Oh, Assalamualaikum, Cik Isyamuddin Yahya. Our friend, MCC, Mr. YK Leong. How are you, YK? YK, how are you? Thank you for joining. Are you still here? Can you write something, YK? Can you hear my voice? Can you see my handsome face here? Can you write something? Because I do not know whether you are still watching or not. But I see your name appear here. Thank you for making your time available. Because this is something I consider very valuable to me. Thank you for coming today. So I hope that this talk can bring some benefit to you. I mean, of course, you don't have to listen to my talk also. Tetapi I feel that if you feel this is interesting, please share. And pada member kawan-kawan kita semua yang mana rasa percakapan saya ini ada juga kebaikan, tolong share lah kepada kawan-kawan. Mudah-mudahan akan memberi sikit maklumat yang terbaik. So, as in this moment of time, when I talk about we space, it's more of virtual, right? So this we space, those who are fully aware of this, because you can find the books written by a well-known Ian Devens, Wendy Vish from US, dengan Arthur Lasker. They have written the book, and you can read from the book written by Robert Keegan. So all these things you can find in the book, but it's written term, written form. I advise you to listen to my talk here and put it into practice because they are doing a research. A research means they are looking what is happening now. What are the best thing being doing? Bukan benda tu tak berlaku lagi. That's what it meant by research. And sometimes from there, they create a new research to create an additional. Sometimes as a result that you can build up that what they call it disruptive innovation. Because which one first, creativity or innovation? First, innovation come later after innovative. After innovation come later, the creative. First, you have to be creative. From creative, bahawa you boleh innovate. So, innovation come later after creativity.
So dalam perbincangan saya dengan tuan-tuan dan puan, I'm creating the space in a sense that everyone ada space, if you can create such a space. Because if we cannot have emotional agility, then we cannot separate ourselves with the issue. Because why? We are sitting ourselves inside the issue. When you are inside the issue, you cannot see anything except the problem or something that is blocking from your mind. So what I'm sharing to you here today, I hope can give you some meaning, right? If you're interested to know more, can you write something in my Facebook? I will try to give the answer that I can give, or I might refer to other people who know better than me, so that we have something valuable that we can share to each other. Hoping that my short talk here is about 35-40 minutes, give some idea. InsyaAllah ada some orang kata shining light coming up, some hope that the future is brighter. Because everybody now is being affected by lockdown and sebagainya. Why? Because we lock down ourselves looking at the area that is already, the scheme is already happened. You cannot do anything, but we can do something for the future. So our focus should be what already happened, what yet we can do for our future. So if you feel that this method is very valuable, you can share with your group. And please comment and please like my Facebook, hoping that other people come and share. Because I think maybe I can bring our MC, like Wai Kia Long, can talk also with me on live. Or anybody who interested to share, be open to share your experience. Hoping that we share something good, then others can be better. So what it means that when we are successful, mean to say all people around ourselves, around us, are successful. So that's the meaning, simple meaning of successful. There are many other meaning. Ada banyak makna meaning, but the simplest meaning that I can give. So kepada yang datang ini, saya ucapkan terima kasih kepada MCC kita, iaitu Master Wai Kia Leong. Welcome, Wai. Wai, lama you tak belanja air minum, Wai Kia Leong. You tak belanja air makan. And then terima kasih kepada Syed Syamuddin. I think you all the time mengikuti perkembangan saya. Terima kasih. And selamat datang, Mak Yo. Mak Yo, I hope share something. You can please share to your friend what I'm saying here. Kalau tidak ada apa-apa halangan, I don't want to take much time. Now we are almost to 45. Jadi saya ucapkan terima kasih for those who make yourself available here, who can present here with a full concentration. I wish you all the best. InsyaAllah kita jumpa lagi sama ada malam ni ataupun kalau ada tulang petang ni. I will talk on a certain topic, something that is related what is being said earlier. I will elaborate more in detail. Or if you feel that you need to know more in detail, feel free to write in there. Or you want to have special topic, so you, I suggest you write it there. I will try to come up and give something to you. Mudah-mudahan meningkatkan nilai-nilai. So minta tuan-tuan puan tolong share what I'm saying here today, so that others can see yang nak terbaik pulang datang. Because at this time banyak orang sibuk, masih bekerja, dah ada setengah bau keluar makan, masuk balik bertugas dan sebagainya. Saya mohon maaf sekiranya sedikit-sedikit secara percakapan saya tak berapa menyeleralkan ataupun tak bersonok. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Kita jumpa lagi di lain siaran dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.